Tadulangan juga. Makanya bangunnya cepat. Iya, yeah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati. Yuk. Kita terobos aja, nggak bakal ketahuan. Kenapa harus terobos sih? Kenapa kita gitu? Kenapa enggak, Tom? Udah, gak usah banyak bacot. Mendingan sekarang kita terobos ke dalam. Tapi sebelum kita masuk, ada hal yang harus gua kasih tahu. Kalau ada 3 orang yang paling berbahaya di sini. Yang pertama, Pak Ardi, sang kepala sekolah. Dia sangat disiplin. Dia tidak akan membiarkan murid-muridnya melakukan kesalahan. Yang kedua, Ucup,
kepala seksi keamanan OSIS. Dia kejam, brutal, temperamen, dan sangat berpengalaman dalam berbagai ilmu bela diri. Semua murid segan padanya. Dan ketiga, Sam, ketua PKS, otak dibalik ketatnya keamanan sekolah ini. Dia tidak peduli hukuman yang diberikan kepada teman-temannya sesama murid. Dia sangat otoriter. Ya sudah, ayo kita bersiap. Tampaknya kita kedatangan tamu. Mereka mengaku sebagai warga sekolah ini, tapi perilaku mereka tidak mencerminkan siswa sekolah kita. Bagi siapa yang bisa menangkap mereka dan membawanya hidup-hidup ke hadapan saya, akan dibebaskan dari biaya SPP selama 3 bulan. Kalian bisa menemukan mereka di tangga lantai 2. Dan jangan lupa, selamat bersenang-senang. Yo! Jangan bilang lu udah tahu bakalan kayak gini. Jawab, yo! Bereskan mereka dengan cepat dan bawa mereka hidup-hidup ke hadapan saya. Baik.
Serahin nama saya aja, Pak. Hati-hati ya lo berdua. Hati-hati boy, lo juga. Mas, tolong buka, Mas. Bill, jangan dibukain. Tolong buka, Mas. Kami diincar. Mas, tolong buka. Jangan so baik deh lu. Lu mau dipecat. Temennya kenapa begitu, Mas? Dikeroyok. Biasa, Mas. Jadi bulan-bulanan. Ya ampun, sampai segitunya.
itu jangan-jangan itu teman-teman musuh mas yang tadi mengejar-ngejar mas. Ayo kita masuk ikan. Astagfirullahaladzim. Mana orang tua tadi mau mampus? Oke, jangan coba-coba tipu aneh. Masuk. Tolong mas, jangan dia apa-apain istri saya. Mas, mas, kalau jangan. Gak ada siapa-siapa mas. Gak usah diperiksa, periksa juga. Sengis. Gak ada siapa-siapa mas. Sudah, gak ada siapa-siapa di dalam.
Dan aduh, tapi mau gimana lagi? Citra gue sebagai ketua. Iyalah! Tom, lu ngapain sih ngambil resiko gini? Kenapa lu mesti nerobos? Mau gimana lagi, Sam? Gue ada ulangan. Kalau gue gak nerobos, gue bisa gak lulus. Tapi gak sebodoh ini juga, lu nerobos-nerobos enaknya. Seharusnya kan lu tahu, keamanan di sekolah kita ini ketat. Tapi ya udahlah, yang penting lu gak kenapa-napa kan? Kasih, Sam. Ngomong-ngomong, bapak sama ibu tangan sama lu, gue juga. Sampai kapan sih lu nginep di rumah temen lu terus? Udah lah Tom, lu gak usah ngurusin gue. Gue gak bakal balik ke rumah sejak bokap ngusir gue dari rumah. Gue bukan Sam yang dulu, gue udah nyaman sama keadaan ini. Tapi Sam, kita semua mau lu pulang. Tom, ya udahlah. Sekarang mendingan lo urusin diri lo sendiri dan teman-teman lo itu. Sekarang gue bakal keluar dan lo keluar setelah gue bilang aman. Kalau gitu sekali lagi, makasih Sam. Mereka sudah dekat. Let's go!
tinggal susu, selesai. Ini baru garaga. Bukan ini kan yang bos maksud? Ini. Serius, bukan yang ini. Ini. Ah, yaudahlah, terserah. Thank you.
Sekarang saya mau dibebaskan dari hukuman. Saya mau masuk kelas dengan aman. Saya tidak sudi membebaskan siswa yang terlambat dari hukuman yang telah ada. Kalaupun kau berhasil masuk ke kelas, hukuman itu akan tetap ada. Baiklah. Sayangnya dia kurang peka. Maksud lo? Jangan-jangan? Iya. Semua yang kalian pikirin tuh benar. Gue udah tahu semua bakal kayak gini. Gue bohong sama kalian. Apa-apaan lu tuh? Tapi itu resiko yang lo harus tanggung. Tapi citra gue sebagai ketua OSIS. Yang bener tuh. Lo gak sendirian. Kita harus hadapi ini bersama-sama. Yaudah, lebih baik kita bawa Pardi ke ruangannya. Nanti baru kita ke kelas. Sini, gua aman.